Sampai halaman apa ini? Ini atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala asy-syekhul imam wal mu'allif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Fasdur ini sebuah fasal. Wa ajma'u ala jawazil iltiqati fil jumlati. Ijma' ulama. Ngerti kalau ijma' berarti semua. Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu ajma'in. Semua perbolehkan apa? Iltiqati fil jumlati. Kita mengut barang temuan secara umum. Perboleh itu. Ada barang jatuh, maka ulama ijma' kita boleh mengambilnya, boleh mengutnya. Tapi ingat kemarin ya, enggak langsung ya, Bang. Enggak langsung dimilikiin tuh. Umumin dulu selama kurang lebih setahun tuh. Tsumma ikhtalafu. Hal afdalu, nah kemudian ulama berselisih pendapat. Afdalnya bagaimana? Tarkul qatati au akhdhuha. Kita biarin itu barang temuan, kita enggak ambil atau kita apain? Atau kita ambil. Pilihannya dua. Pilihan yang pertama, opsi yang pertama, ambil itu barang temuan. Yang kedua, jangan diambil, itu begitu. Nah, afdolnya bagaimana ini? Para ulama berpendapatnya. Apakah afdolnya kita biarkan atau kita apakan? Kita ambil itu barang temuan tadi. Fa'an Abi Hanifata riwayatani. Pendapat dari Sayyidina Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu, ada dua pendapat beliau. Ihdahuma, yang pertama adalah al-akhdhu afdalu, ngambil barang temuan lebih utama. Wa tsaniyatu tarkuhu afdalu, yang kedua adalah tidak diambil itu lebih apa? Lebih utama tuh. Jadi pendapat Imam Abu Hanifah adalah bahwasanya yang pertama diambil lebih utama, yang kedua adalah tidak diambil lebih utama. Wa ani Syafi'i qaulani, dari Al-Imam Syafi'i ada dua pendapat juga sama. Ahaduhuma akhduha afdalu, yang pertama adalah diambil lebih apa? Lebih utama. Wa tsani, yang kedua, wujubul akhdhi, wajib untuk diambil. Jadi Imam Abu Hanifah dua pendapat beliau. Yang pertama diambil lebih utama, yang kedua tidak diambil lebih utama. Imam Syafi'i juga sama, dua pendapat beliau. Yang pertama diambil lebih utama, yang kedua wajib untuk diambil. Wal ashahu, pendapat yang paling sahih, pendapat dari Imam Syafi'i rahimahullah, istihbabuhu liwathiqin bi amanati nafsihi. Disunnahkan mengambil barang temuan bagi orang yang terpercaya dengan amanah dirinya. Kalau dia yakin dengan dirinya, ambil. Kan tadi gak langsung diambil, gak langsung dipakai, dimiliki, gak langsung, gak boleh. Harus siapa yang kemarin itu? Umumin selama tahun. Tapi barang yang tidak rusak ya, barang yang tidak basi, yang gak busuk tuh. Tapi kalau yang busuk, gimana yang busuk? Yang busuk boleh gak dimakan? Boleh, tapi nanti konsekuensi hukumnya, kalau ada yang dia ngakuin benar barang disebutin dengan sifat-sifatnya, maka yang makan harus apa? Gantiin tuh. Nih ada ayam nih, pakai ciamang bukan? Pakai ciamang, kayak botol ayam di awal. Ratel. Nih ada ayam. Nih ayam, kita nggak tahu siapa yang punya tuh, karena kayaknya bukan ayam ciamang, bukan ayam tetangga, bukan nih, ini ayam baru nih, ayam nah, ayam baru kita lihat nih, jarangan di sini tuh gitu. Nah, kita lagi pengen ayam, kita ambil tuh, kita anggap sebagai apa? Ayam apa? Ayam temuan gitu. Lagi begadang kita potong, kita panggang, karena jamang kan jamang merakel kita potong, kita bakar tuh, kita makan, boleh gak? Boleh, tapi ingat konsekuensi hukumnya
besok kalau ada yang besok-besok nih, ada yang nanyain sesuai dengan apa ya? Ciri-cirinya sifatnya benar pas sesuai gitu. Itu udah makan. Itu wajib apa dong? Wajib ganti itu. Gitu, pasti kesukurnya begitu. Emang agama menjaga semua ya. Agama tuh gak pernah ngerugiin. Agama Islam ajarannya gak pernah ngerugiin. Semua dijaga, semua diuntungin semua. Yang barangnya hilang diuntungin, yang ngambil juga diuntungin. Yang ambil boleh makan, boleh beliin tuh, diuntungin. Tapi ada konsekuensi hukumnya. Kalau yang punya datang menceritakan tentang sifat-sifatnya, wajib diapain? Balik. Kalau begitu, untungin semua. Gak ada rugi di agama. Kan yang bikin orang gak mau melaksanakan hukum syariat kan apa? Nafsu. Nafsunya lebih besar daripada dia punya apa? Dia punya imannya. Kayak begini ya. Imam Syafi'i tadi bilang, sunnah bagi orang yang apa? Percaya terhadap dirinya, amanah dirinya. Sunnah diambil untuk orang. Qala Ahmadu, berkata Imam Ahmad yang ketiga nih, tarkuha afdalu, tidak diambil barang temuan lebih apa? Lebih utama. Kemudian kata Imam Ahmad rahimahullah, falau akhadaha thumma raddaha ila makaniha, falau akhadaha thumma raddaha ila makaniha. Qala Abu Hanifah, ini nih, kalau seandainya ada orang mengambilnya kemudian dibalikin lagi ke tempatnya, gimana? Pendapat ulama di sini, kalau ada orang yang mengambil barang temuan kemudian dia berkali balikin ke tempatnya, ini bagaimana hukumnya? Qala Abu Hanifah, in kana akhdaha liyaruddaha ila sahibiha, kalau seandainya ada orang yang mengambil barang temuan untuk dibalikkan kepada yang punyanya, fala dhamana, maka tidak ada wajib untuk menjaminnya atau menggantinya. Ini ada orang ngambil barang temuan tapi pengen diapain? Balikin kepada orang yang punya. Nah, ini orang selama ada media, seandainya hilang maka tidak ada. Tidak ada kewajiban untuk menggantinya. Wa illa dhamina, kalau dia ngambil barang temuan tapi enggak mau dibalikin kepada empunya, maka dihukumkan bagaimana kalau sampai hilang? Maka dhamina wajib untuk digantinya. Ini pendapat yang pertama, pendapat daripada Imam Abu Hanifah rahimahullah. Wa qala Syafi'i wa Ahmad, yang kedua, berkata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad radhiyallahu taala anhuma, yatminu ala kulli halin, itu orang wajib menggantinya keadaan apapun, wajib hukumnya. Madhab kita pada Imam Syafi'i rahimahullah tuh, ada orang barangnya hilang kemudian jatuh, kita temuin, maka kita hukumnya apa tuh? Wajib untuk menjaminnya atau menggantinya tuh, wajib hukumnya. Jadi gak bisa tuh, kalau madhab kita agak ketat sih, Imam Syafi'i agak ketat. Yang ketiga, waqala Malikun, berkata Malik rahimahullah, in akhadaha biniyatil hibsi, kalau ada orang mengambil barang temuan dengan niat menjaganya, thumma raddaha, kemudian dibalikin ke barang temuan, dhamina, maka diwajib untuk menggantinya, menjaminnya. Wa in akhadaha, kalau dia mengambil barang temuan, mudharat bidan baina akhdiha wa tarkiha, antara dibimbang, antara mengambil dan tidak mengambil, thumma raddaha, kemudian dibalikin ke barang temuan, fala dhamana alaihi, maka dia tidak ada kewajiban untuk menjaminnya atau menggantinya. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma inni astaghfiruka ma qara'tu wa ma sami'tu fardudhu ilayya inna hajati ilayhi, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida, walhamdulillah rabbil alamin. Ya Rasulallah salamun alaik, ya rafi'asha niwan darjih, ya Rasulallah
Salamun alayka ya rabi'a syahmi wa darjih ya Rasulullah. Salamun alayka ya rabi'a syahmi wa darjih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.